kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat yang udah nonton video saya membuat ayam gyros seperti kebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi Expanso. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video dimana saya sekarang sudah ada di hutan yang sudah ditebang, hutan gundul yang dulunya hijau dan sekarang sudah ditebang. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat bisa melihat di belakang saya sudah rata. Mungkin mau ditanami pohon sawit ataupun yang lain. Di kesempatan kali ini saya akan membuat ayam gyros seperti apa ya, salad gitu, dan juga kebab-kebaban gitu dah, menunya seperti itu. Jika teman-teman penasaran dengan video cara saya memasak, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di channel Sandi Expanso dan nikmatilah memasak di alam liar.
Thank you.
kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat yang udah nonton video saya membuat ayam gyros seperti kebab. Dan di sini ada roti. Ini roti buatan Turki ya. Yang tadi ada videonya. Ini roti asli Turki. Dan saya tambah dengan ayam gyros. Cara membakarnya, cara memasaknya, dan bumbunya sudah ada di video. Dan terima kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat yang sudah nonton bersama saya, Sandi Espanso. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Saya Sandi Espanso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandi Espanso. Tentunya masak di pengabdian. Kali ini saya membuat video di hutan yang sudah dikembangi, hutan gundul, di mana dulunya hutan ini sangat hijau. Sekarang sudah dikembang. Tidak tahu mau dibuat apa. Sayang sekali. Tapi saya menyempatkan. Saya menyempatkan membuat video untuk membuat memori hutan ini sejak sekarang. Saya akan menyempatkan membuat video untuk kalian semua dan memorikan hutan sebelah sana. Dan di kesempatan kali ini saya akan membuat ayam. Belum tahu mau masaknya gimana. Intinya saya mau masak di alam liar. Jadi
Jadi bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat semuanya, penasaran dengan cara saya memasak di alam liar, khususnya di hutan dan segala gunung yang sudah terbang, saya akan memberikan hutan gunung ini, hutan yang sudah punah, saya memberikan dengan video saya menjadi masak. Saja dari saya, mungkin jika penasaran dengan video saya dan kemana-mana, tetap tonton, klik link tadi. Masa di alam liar. Jika penasaran dengan video saya selanjutnya, klik tombol merah, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Saya Sandi Expanso.